diikuti dengan meningkatnya aktivitas militer di Laut Mediterania. Kemarahan Presiden Turki pasca insiden kapal militer Yunani dan Turki membuat Yunani mengambil langkah meminta dukungan Israel. Dalam berita FIFA militer sebelumnya disebutkan bahwa terjadi insiden di Laut Mediterania Timur saat kapal F-451 Limnos bertabrakan dengan kapal Angkatan Laut Turki. Pasca insiden kapal milik Turki dikabarkan mengalami kerusakan cukup parah. Sementara itu, geramnya Presiden Turki tak lepas dari aksi armada laut militer yang menembaki kapal sipil milik warga Turki di wilayah yang sama. Ancaman Turki ditanggapi serius oleh pemerintah Yunani. Menurutnya, yang dikutip FIFA militer, Menteri Luar Negeri Yunani, Nikos Dendias, terbang ke Tel Aviv untuk bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ankanesi. Ambisi Turki untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas laut membuat Yunani merasa kedaulatannya dilanggar. Sadar bahwa kekuatan militernya jauh lebih dari militer Turki, maka Dendias mewakili negara meminta dukungan kepada dua sekutunya, yaitu Israel dan Pak Donald Trump. Sebelumnya, militer Prancis juga sudah mengerahkan armadanya ke Laut Mediterania Timur untuk mendukung Turki. Di bawah komando Presiden Prancis Emmanuel Macron, pasukan militer Prancis mengirimkan sejumlah kapal perang dan jet tempur ke wilayah tersebut. Dalam laporan lainnya, Dendias akan segera bertemu dengan Pompeo di Wina untuk membicarakan masalah ini. Tak hanya Pompeo, kabarnya sejumlah menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa akan melakukan pertemuan darurat untuk menyikapi hal ini.